saya nak jawab boleh. Macam mana orang baru nak jawab bangun-bangun tak. Tanya macam mana saya nak gulung Datuk Yang Dipertua. Yang saya tak bagi sebarang celahan sehingga saya menjawab kepada perkara yang seterusnya. Baik. Yang Berhormat Menteri telah menjelaskan. Saya invoke 371B dan 372. Melainkan Menteri membenarkan Yang Berhormat bangun dan cakap. Baik, saya nak pastikan benda ini berjalan lancar. Ambil maklum 371B, 372, 99, 910A dan 100 peraturan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Baik, soalan beluran. Soalan beluran tadi ya. Beluran kata ini hanyalah rancangan demi rancangan tetapi tidak ada tindakan. Saya sangat gembira dengan soalan dan celahan beluran tadi. Saya mohon supaya seluruh negara rekodkan untuk kita jadikan TikTok nanti. Sebabnya begini, bila beluran tanya tentang rancangan kerajaan untuk subsidi bersasar, mengkritik kami seolah-olah tidak ada pelan dan tindakan, itu maksudnya beluran bersetuju dengan subsidi bersasar. Jadi kerajaan setakat ini telah pun berjaya menjalankan satu tugas yang sangat berat yang tidak pernah dibuat oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, iaitu membangunkan satu pangkalan data utama yang bersepadu. Kerana kita tak boleh buat subsidi bersasar ini kecuali kita ada data yang lengkap. Data yang tidak lengkap itu akan menyebabkan keciciran. Padu diluluskan Mei 2023. Padu akan diuji untuk use case yang pertama Oktober 2023. Padu akan diuji untuk use case kedua melibatkan 1 juta isi rumah November 2023, dan padu akan dilaksanakan dan dilancarkan Januari 2024, bermakna itu permulaan kepada program subsidi bersasar negara. Jadi Januari 2024 beluran dan pembangkang sana, Oktober 2023 apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan subsidi bersasar, saya nak tengok balik mana-mana pembangkang yang pusing balik tiba-tiba mengkritik program subsidi bersasar kerajaan. Kerana sekarang ini beluran on the record mendesak kerajaan supaya seolah-olah mempercepatkan lagi subsidi bersasar. Yang Amat, kita nak program itu dilaksanakan lebih cepat. Tadi Yang Dipertua dah invoke macam-macam standing order yang tak bagi celahan sehingga saya habis berucap. Baik. Teruskan, Menteri. Pendang tak apa. Saya nak jawab.